Selamat pagi. Pagi, Mae. Piye, Mak? Alhamdulillah, Mae. Sudah tertangkap. Kan saya bilang nih, kenapa Kak Jerry selalu bilang untuk laporan ke mereka dulu sebelum ke saya? Kan kayak gini enak, toh, Mak? Iya. Kan kemarin aku bilang nih, Polda kan mau dateng. Lah, sampean pas kan laporannya? Iya pas, minggu sebelumnya Polda, beberapa hari sebelumnya itu Polda sebelum datang itu kita laporan. Lah iya ngono. Lah iya ngono sampe njo raine ditutupi tas kresek lah sing sembarang lah. Ngene kan penak to, Mak? Iya. Lah iya, Mis. Alhamdulillah. Terus arek-arek padha ngomong piye jarene? Ya udah, itu kan anak-anak terus semua tak minta data-datanya, terus Kapolda Jawa Timur kan WA ke kita satu persatu. Berarti kan benar tahu Polda Jawa Timur sat-sat-sat, benar kan yang saya ngomong? Iya, hebat. Hebat kan? Hebat dan bangga punya Kapolda Jawa Timur. Lah iya, nih aku lagi live nih, mau ucapin apa pada Polda Jawa Timur nih? Saya mau mengucapin sebanyak-banyak terima kasih kepada Kapolda Jawa Timur dan tim-timnya. Kenapa? Kenapa? Gara-gara apa nih? Gara-gara keluhan saya yang selama ini tidak tahu kita mau melaporkan kemana, akhirnya kita ada jalan. Pertama kita laporan ke Miss Uni ngarian kita ke KJRI, dan akhirnya ke KJRI ditanggapi. Dan Kapolda Jawa Timur semuanya menjalankan tugasnya dengan baik, dan saya bangga. Saya juga bangga sebagai orang Jawa Timur, di mana kan waktu itu sampean nih pedi kan, sak grupe sampean kan pedi kabeh to mau laporan, bener enggak sih? Iya. Sampean tak pokso laporan. Waktu itu masih inget banget mau lebaran Islam kan? Masih inget kan sampean? Iya. Nah, sampean tak paksa tetap laporan, Mbak, tetap laporan. Kenapa? Kalau laporan kalian lebih dari 10 nih, langsung Kak Jerry bergerak sat-sat, kebetulan Polda mau datang. Jadi laporan sama saya kan, saya cuma dapat viral saja, benar nggak sih? Viral aja yang terakhir ada yang menanganin. Tapi kalau kalian nggak ingin viral, datang langsung ke KJRI. Kan saya bilang nih, kalau KJRI tidak menanganin, kamu laporan sama saya lagi. Tapi ternyata enggak kan, KJRI langsung menangani kan? Iya, hebat. Pokoknya kami mewakili semua PMI yang kena tipu trading forex mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan dari Kepolisian Indonesia, khususnya Bapak Kapolri, Bapak Kapolreskrim, Bapak Kadip Ubinter, dan Bapak Kapolda Jatim yang membantu kami dan berupaya untuk mengungkap kasus yang menimpa kami semua di luar negeri. Kiranya berkah buat Bapak dan semua, dan dibalas oleh Tuhan semua usaha dan Kapolri, kerja Kapolri demi kemanusiaan selanjutnya. Dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih, tiada kata lain, Miss. Oke, jadi nih ini Kapoldanya ya, Mbak, ya. Sebentar, tak liatin di videonya dulu. Iya. Sebentar, tak liatin di layar. Jadi Polda Jawa Timur nih bergerak sat-sat-sat-sat dan ketangkep nih ceweknya ya, Mbak, ya. Perempuannya ketangkep ya, Mbak, ya. Jadi kenapa sih, Mbak? Karena gini loh, banyak orang menuduh saya cari nama, bener nggak, Mbak? Pingin viral, iya, bener nggak? Iya, betul. Tapi sebenarnya kan banyak kasus yang saya tidak viralkan, bener nggak, Mbak? Betul. Contohin jenengan tak viralkan nggak, Mbak? Enggak. Kan saya cuman ditanggapi aja ya sama Miss Uni, terus saya diarahin gini-gini. Akhirnya kan yang gak spiral kayak Faruk ya, kasus saya gitu. Karena gini loh, Mbak, sekarang saya sudah tahu nih jalannya seperti apa. Oke, kalau kalian mengeluh nih, kalau kalian gimana, ada dua cara, diviralin dulu atau lapor dulu, bener gak sih? Karena waktu itu aku nanya nih, aku nanya nyaman jendengan, baiknya diviralin atau dilaporin dulu? Ayo laporan dulu, Miss, tapi saya takut nih.
nih ke KJRI saya malu, bener gak? Masih inget sampean ngomong? Iya, masih. Sampean takon gawa tas kresek tuh ndak sih? Tak kresek ireng tuh. Iya, iya. Miss Yuni mau bawa pedang naga puspa. Artinya adalah tidak semua kasus saya viralin, tapi semua banyak kasus yang saya ajukan di bawah layar, bener gak sih mbak? Betul, betul sekali Miss. Lah ya, sampai ini akhirnya tertangkap dan gak ada nama saya loh di situ, bener gak sih? Betul Miss, betul. Iya, jadi kan banyak nih orang-orang selalu ngomong Miss Yuni cari cuan, cari viewer. Bagaimana menurut jenengan? Waduh. Menurut saya ya enggak gitulah, karena adanya Miss Yuni semua masalah teman-teman yang di sini bisa terungkap. Oh. Yang tadinya banyak masalah yang kita enggak tahu mau dibawa kemana masalah kita ini, akhirnya adanya Miss Yuni itu sangat-sangat terbantu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Miss Yuni. Terbantunya gimana sih Mbak? Saat curhat sama saya enggak takut nih, enggak malu nih kalau saat curhat sama saya? Saya nggak takut Miss. Karena wes pikirannya nggak jelas ya. Iya, karena kita. Mak aja dipateni dikit, mak aja dipateni, aja dipateni. Halo. Oh wah oke. Misalnya bapak. Sorry mak, mati dewe mak. Oke. Jadi ya, Papa, okay. Jadi artinya adalah memang banyak kasus yang di bawah layar ya, Pak ya, di bawah kamera sebenarnya. Iya. Cuma kan belum terungkap satu-satu kayak mbaknya yang di India itu sudah ada yang membantu gitu kan sebenarnya di bawah layar ya, Mak ya. Iya, sebenarnya karena ada Miss Yuni semua itu bisa terungkap. Dan alhamdulillahnya YouTube-nya Miss Yuni itu bisa tersebar kemana-mana, bisa membantu teman-teman kita. Berarti sangat-sangat bermanfaat. Artinya sebenarnya bukan saya, Mak. Sebenarnya itu netizen. Kenapa? Kalau bukan netizen yang membawa, kalau bukan sampean percaya sama saya, jenengan pun nggak mungkin telepon saya loh. Bener nggak sih? Ya, kalau adanya netizen, kalau nggak adanya Miss Yuni juga nggak bisa viral, Miss. Jadi kita sama-sama. Oh, sama-sama. Oke, berarti kita karena saya percaya dengan semut yang bergabung akan menjadi kuat, yes, dan bisa membunuh gajah. Kan dia sombong ya, banget ya, Mak ya. Waktu sampean bilang dia nggak mau itu ya, Mak ya. Iya, dia kan gini, Mei, kan kasus saya sudah 2 tahun ya ini. Tadinya dia bilangnya kan gini, ya laporin aja kalau memang bisa kamu laporin. Yeah. Karena posisi kita di sini kita nggak tahu mau lapornya gimana. Karena ada Miss Yuni kita dengerin Miss Yuni tiap hari ya, adanya pasal itu terutama Faruk itu ya. Mm-hmm. Jadi kita ada keberanian untuk mengadu ke Miss Yuni gimana caranya membawa masalah saya ini harus gimana dan kemana. Akhirnya Miss Yuni ngasih haran kesini, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah di tangan. Berarti ini kita harus ucapkan banyak-banyak juga terima kasih buat KJRI nih. KJRI iya, juga jangan lupa loh, karena kerja keras iya. KJRI juga nih. Kalau Miss Yuni kan iya. Sama telepon nih, Miss Yuni cuma ngarahin aja, bener gak sih? Ucapin makasih dong buat KJRI yang udah bekerja. Iya, saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih sebagai perwakilan dari teman-teman kami ke KJRI. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kerja kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Oke. Okay. KJRI the best. KJRI the best. Oke. Okay. Ini merinding nih saya nih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya salah satu perwakilan aja deh dari para netizen dan juga mbaknya ini yang terkena bisnis korek atau forek ya mbak ya. Saya mau namanya korek tapi mbaknya bukan korek Miss, forek mbak ya. Maklum Miss Yuni bisa bahasa Inggris. Oke. Okay. Jadi mbaknya ini mengadu sama saya, terus saya kasih pengarahan seperti apa dan bagaimana. Dan syukur alhamdulillah pekerjaan yang sangat satset dari KJRI dan waktu itu bertepatan dengan Polda Jawa Timur datang ke Hong Kong. Jadi selama ini nih para mafia-mafia yang ada di Indonesia selalu menganggap bahwa kasus ini tidak akan mungkin terbongkar, benar nggak mbak?
Betul, betul, Miss. Jadi dengan sombongnya dia mengatakan bahwa kasus ini tidak akan terbongkar. Tapi dengan jalan bisa datang ke KJRI dan Polda datang, semua serba kebetulan. Dan ingat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ini adalah rencana Tuhan. Makanya buat Anda para penipu-penipu di luar sana yang memodusin TKW, jangan macam-macam ya. Polda, Polri, jadi ini kekuatan yang sangat hebat, kekuatan yang tidak bisa disepelekan, bergabung dan bisa menangkap kamu yang sombong-sombong itu. Kamu, iya kamu yang saya maksud, dan yang selalu bilang bahwa tidak bisa ditangkap karena korbannya ada di Hong Kong. Ingat, Polda dan KJRI menyatukan tangan memberantas kalian. Jadi jangan macam-macam ya. Benar enggak, Mbak? Betul sekali. Okay. Betul sekali. Walaupun kita di luar negeri, ternyata masalah kita yang ada di Indonesia atau di mana-mana bisa teratasi. Iya. Jadi sangat menyenangkan sekali ya buat mbak-mbaknya. Sekarang nih KJRI kerjanya sat-sat ya. Jadi iya. Berarti kan benar nih Mbak, korbannya kalau cuma satu mungkin tidak ditanggapi, tapi kalau lebih dari satu, kira-kira 10 kan langsung, benar nggak? Iya betul. Iya kalau memang kita satu orang kan mau jalannya kemana tuh kan kurang, Miss. Bukti-buktinya tuh kan kurang varel. Kurang valid. Jadi, kurang varel. Iya, iya kurang valid. Jadinya nggak ditanggapi. Makanya kalau ada mbaknya, kita laporan ke KJRI nggak direspon, nggak apa, karena bukti-buktinya mungkin kurang, Miss. Seperti yang saya sampaikan jenengan, Mbak. Cari teman-temanmu yang lain. Ayo buat no group. Aku tak lihat di dalamnya. Habis itu kalian lapor KJRI berapa orang. KJRI pasti sat-sat-sat-sat. Dan ini terbukti di jenengan. Terbukti, iya. Jadi KJRI in the best. KJRI pokoknya the best pokoknya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, ini bukti kerja KJRI yang selama ini kalian tidak pernah tahu gitu ya Mbak ya. Kan gak pernah ada nih yang ngomong kalau KJRI dan Polda Jawa Timur is the best. Wes, semoga mereka semangat. Iya, Miss. Iya, Miss. Makasih juga buat Miss Yuni. Yang pokoknya the best lah, Miss Yuni juga. Miss. Aku carry-carry ya, Mak. Nah, awalnya kan dari Miss Yuni. Gak apa-apa carry-carry ya, Mak. Jadi Miss Yuni juga dari awal-awal mengajari kita, menuntun kita sampai ke detik ini. Keluarga dikasih kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan selalu amanah membantu teman-teman. Matur nembah nuwun, bantu doa agar saya tetap amanah dan bisa membantu kalian dan diberikan kesehatan. Itu aja permintaan saya dari buat jenengan. Dan jangan mudah diapusi lagi ya, Mak ya. Iya, ini buat pelajaran, Miss. Oke, matur nuwun ya, Mak. Sangat berarti. Oke, sami-sami, Miss. Waalaikumsalam. Oke, iki Mae sing bisnis online. 3 bulan yang lalu Mae telepon, tapi dia sendiri. Habis itu dia telepon lagi, saya bilang, "Mak, buat grup, Mak." Tak dudui carane. Jadi, Mae iki wis ngomong, "Miss, enggak perlu seviral Faruk, enggak apa-apa, Miss. Sedadaknya kasih saya jalan bagaimana bisa melaporkan, karena orang ini sangat sombong sekali. Dia punya rumah, punya ini, dan dia bilang tidak akan ada yang bisa menangkap dia." Inilah kesombongan para sindikat ya. Mereka tidak tahu bahwa apes itu tidak ada dalam kalender, apes itu tidak ada dalam catatan. Jadi kesombongan kalian akan musnah ya, Mbak ya. Dan saya pribadi saya tahu banyak sekali yang akan membenci saya, banyak sekali yang akan menjatuhkan saya dengan cara-cara yang sangat sangat tidak elegan menurut pendapat saya, tapi saya akan tetap menjadi diri saya sendiri apa adanya. Dan banyak orang juga akan menjatuhkan dengan berbagai cara, tapi selagi saya masih di jalan yang saya tuju dari awal, niat saya akan mencoba yang terbaik atas diri saya dan semuanya. Ini masih ada beberapa kasus lagi yang sebenarnya ada di bawah, bukan di bawah ya, di belakang kamera. Jadi saya tidak ingin up dulu karena tidak ingin salah paham. Ini lho Mbak, buktinya. Penipuan perdagangan forex. Jadi Mbaknya ini sangat sombong sekali dulu. Dia mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menangkap dia. Tapi pada kenyataannya apes tidak ada dalam kalender.
Polda Jatim datang, sat. Polda Jatim datang berapa lama sih, Mbak? 2 minggu yang lalu. Wow, ini sangat, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Satu persatu sindikat yang ada di Jawa Timur yang menipu, mungkin kemungkinan besar Jawa Tengah, Jawa Barat juga, karena dari pihak Polda juga mengantongin beberapa kasus. Jadi saya pribadi benar-benar berterima kasih atas dukungan dari netizen ya. Jadi sebenarnya follower saya tanpa saya sadari ada 95 follower ya, kurang 5 ribu lagi mencapai 100, dan di luar praduga saya yang tak bersalah. Waduh. Jadi ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, intinya adalah saya akan melakukan yang terbaik, dan bantu saya doa agar saya tetap amanah, ingatkan saya kalau saya melakukan kesalahan, karena saya adalah manusia biasa, saya akan belajar dari kesalahan saya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih buat teman-teman, dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, sampai ketemu, bye-bye.